ini pakai pemben pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga tidak bosan-bosannya bertemu dengan saya. Salam kotak kolor dari RBS Solemtek Skuter Salatiga. Hari ini saya sebetulnya mau nyervis ini PTS. Kemarin saya ngambil dari Matese Sukoharjo sana. Punya saudara, nggak tahu ketemunya di YouTube dari Mas Aziz. Ini tadinya mau saya servis. Muhammad Aziz ya. Tuh, Aziz. Aziz. Cok. Ini dia pakai kartu Jepang ini Mas Antek. Punyanya Suzuki ya ini. Punyanya Suzuki katanya juga habis dibenerin. Nah. Terus ternyata setelah saya buka magnetnya ini seal crash-nya yang luar itu kebalik. Masangnya, nah, kalau saya iras enggak ini sama yang punya tadi udah saya tanyain. Saya telepon sama WA suruh nurunin. Bongkar ya. Itu yang punya datang ini saya bongkar biar yang punya tahu sendiri. Juragan bako. Mas Aziz. Mas Aziz. Kita cek dulu. Bukan. Ini kemarin ambil dari Matese ya Mas ya? Iya. Cuma nggak di vlog waktu ngambilnya karena kondisi hujan deras. Aku garing ya lek entek. Iyalah mak butek. Les. Kaya mabar. Ini untuk apa ya? Namanya buat pemula atau yang kurang tahu masalah PTS, bedain PTS 90 sama 100. Gak usah buka mesin. Biasanya kalau belum dirubah ya gampang. Cipono magnet TV. Untuk pemula atau yang belum ngerti benar ini gampang, kalau yang 100 itu ininya pakai tracker PX. Yang 100, kalau yang 90 itu masih pakai kancingan klip kayak biasanya Super Sprint itu yang kemarin saya iniin cara bukanya, yang itu biasa pakai klip. Ini dari luar diintip kelihatan ini 100 apa ini, walaupun ada murnya pasti ketahuan. Ada dratnya itu punyanya 100. Kalau yang aslinya 100 paling gampang di situ. Ini punyanya Mas Aziz, itu salah satunya dari situ, dari magnet aja ketahuan. Kalau belum dimodif aslinya itu pasti ada dratnya kalau yang 100. Gampang itu. Oke. Gak kenal potnya. Itu dari karbu juga hampir sama, jadi karbu juga kelihatan. Kalau yang 90 itu nggak salah, kira ya 16 ya. Kalau yang
120 apa yang 100 kan 19 19. Saya kalau ini kurang ngerti juga, di sini kita belajar, saya juga masih belajar. Jadi kalau dikatakan pinter ya, saya juga belum pinter banget, masih belajar. Kak sampean masih tahap sinau. Pedih-pedih ya. Aduh, pedih. Buka dulu bloknya. Ya, ini kedua ya, ini lihat. Tapi sekarang banyak udah di apa ya, udah gantian punya 90 ganti blok 100, magnetnya 100, itu banyak sih. Tapi kalau yang masih ori ini dari STNK-nya ini 100. Ini LED-nya dalamnya modelnya gini, ada 1 2 3. Kita rajin. Oh, 1 2 3 bawah sama lubang buang atas 1. Wes. Gitu. Yes. Ini sakernya kecil sekali. Ya urutannya bongkarin ya kak gini, enggak asal main bongkar aja. Pakai irama. Waduh. Irama. Irama dalam manual. Ini sebetulnya katanya habis bongkar ya Mas Aziz ya? Ya habis bongkar, ini stangnya baru. Gak tahu mereknya apa, gak ada mereknya. Pokoknya bongkar aja ya. Ini suruh bongkar lagi ya, saya bongkar lagi. Tuh tadi ke sil kerkas juga kebalik. Sirolah itu. Jauh dari mata sih, jauh-jauh. Solo Timur ini kok Sukoharjo ya maksudnya. Mata sih masih karanganyar. Tantangannya apa sih? Sukoharjo sendiri, Mas. Maklum dolane nang rowo terus ora mudeng, Mas. Kota-kota. Padahal nanti setelah lagi peresmian Pak Presiden ada pemancingan baru. Pemancingan baru, Mas? Iya, di waduk namanya apa? Arahnya jelas. Sini Mas ngobrol sini Mas, biar kelihatan tak video masuk YouTube gitu. Mas Aziz ini kemarin jalan ke sana, bulan-bulan gitu. Ini kita kumpulkan satu-satu. Gila, itu yang empunya. Yang bawa reksa meteseh. John. Jenglek ku jen ra pinter aku, jenglek liyane. Jenenge dewe-dewe jenglek. Ra pinter aku liyane. Ya. Sugesti. Tapi enggak, ini jenglek saya ini buat ngikut balapan saya kemana-mana ini. Walaupun jelek. Namanya dingklek pedok. Pedok. Kancane nggo lipat nggo. Ya hanya yang jenggok. Tahu aja saya balapan. Kalau enggak tahu saya balapan ya enggak apa-apa. Balapan turu. Rokok ora apa-apa, Mas. Santai. Wong Indonesia ora dosa rokok, Mas. Sing leng lanang tenan lho, ra lanang ya mbuh. Sing wedok ya. Leng wedok ya kah leng rokok kok. Tenang no pikirmu, ra rokok ra ganteng ya ta, yang berkokok di atas genteng. Orang rokok ora ganteng. Aja ding wah engko kena aturan pemerintah. Oke, ini stud masih bagus lumayan. Nanti kita akalin biar empuk gimana caranya. Saya rebus paling. Yang komplek ya.
tes. Terus ini gobangannya udah belesek ini Mas Ateng. Itu haus. Ini udah haus ini. Ini udah jeglong. Untuk selanjutnya kita buka dulu tengahnya. Ini gampang saudara-saudara biar nggak rusak gigi. Kita kasih gini bisa juga. Aduh. Palu. Karena sesuatu jadi harus pakai kekerasan ya Mbah. Iya. Saya dikerasi. Murnya melenyoknya nanti saya order aja baru ini. Sok gini. Udah. Nah, caranya gitu jadinya gampang. Soknya 19 sudah diambil Mas Ateng. Saya sok 19. Kita ambil sok dulu. Sekalian ini kita buka jaruhnya mana berarti kita ganti kainnya di bawah sini, blesekin set ini terus kita kendorkan terus atas John kira lenggut cai cai satu lagi. Kita buka ininya. Nah, kalau kita nggak kasih kain gini rusak nanti giginya. Sepele tapi bisa ngerusak. Oke. Sebenarnya ini ada ring kancingnya, nanti order aja Mas. Ini ordernya coba Salatiga, kalau nggak ada ya boleh neng luar negeri Mas. Import Itali. Enggak Mas, oke Mas. Ketolong ini Mas. Oke, ya ringnya juga ada anuan ya. Otri. Ya, ini bagian ininya. Ini tracker made in dewe, gampang kita cari. Pakai beli baut 10x1,5 ini sama pas. Pasang set ini ya. Kencingkan. Kita kencingkan dulu. Set ini buat ngepres aja ini. Yang beli banyak, yang baru juga ada. Cuma zaman saya dulu masih zaman Flintstone dulu nggak ada sih. Ada zaman batu nggak ada yang jual. Ya mungkin ada harganya nggak tahu mahal. Saya ngakalin aja. Sampai lempung kita kencingkan des ini. Sah, cek dulu. Udah enteng belum? Atos ternyata. Coba kita duduk dulu. Cari entengnya. Kemarin koplingnya empuk apa atos Mas? Keras. Apa keras Mas? Keras. Waktu buat jalan ini enggak Mas? Apa namanya? Nah, ini udah lengket ini koplingnya nih. Pasti lengket, harusnya gini muter nih deh. Seret gitu padahal udah tahan. Yang muter, tapi kita coba kita lihat satu one by one siji-sijine kita kumpulin kalau kopling masih ada semua, klaimnya juga masih ada. Klaim rasa dicoba. Iklan Bima Reseh. Oke, copotin satu-satu, saya cekin dulu. Ini kampasnya habis Mas. Bis ini tinggal hampir kena platnya ini kampasnya. Duh, itu malah tiba. Ini
kapasnya habis. Habis bengkel ya Mas ya, padahal ya Mas ya. Iya. Tapi enggak tahu bengkel. Ya, pokoknya enggak tahu. Udah lengket ini habis sama sekali, tinggal platnya ini. Ini udah habis. Hampir rata plat. Lengket. Ya, gimana enggak mau selip? Biasanya selip, Mas. Tracker murah meriah. Modal 20.000 paling. 20.000, 20.000 paling larang. Yang penting idenya ya gitu. Timbang ada teman yang didongkrak bingung. Oke, sip. Udah semua copot. Ini model murah meriah. Bikin satu dulu ini. Oke. Terus ini juga, ini saya tracker juga bikin sendiri. Made in dewek. Oh, dari Lempung. Dari Nisar Pelem. Oh, enak kalau kita pakai tracker gini. Jual juga ada sekarang, yang jual banyak sekarang. Itu nggak ada yang jual. Sekarang itu udah enak dengan teknologi, apa-apa ada. Set ini jadi nggak main gedar gedor gedar gedor. Nah, kencingkan, cek semua. Oke, gampang sekali. Tinggal mak plung copot. Sudah, sudah copot. Copot poro rawo. Sepinya biar di dalam, timbang hilang. Oke, dalam sini masih ada sepi. Ini kan miring gini sudutnya. Terus ini bener, untungnya bener Mas, ini masang ininya. Kadang kebalik ininya. Ini kalau dibalik kan nggak bisa, ini tebel, ini tipis. Kalau dibalik mesti mendelep Mas. Mendelep gosok kanannya apa sih? Pokoknya mendelep. Terlalu dalam ini nanti gak bagus. Pokoknya kira-kira gitu. Kalau gak percaya ya cekin sendiri lah. Ini spinnya malah utul. Ini tebel, ini tipis. Dibalik lah, ini giginya itu lebih turun dari giginya. Kira-kira gitu aja, gampang. Oke, udah gitu. Terus ini kalau urutannya ya itu aja gampang. Terus ini kalau yang mau belajar bisa belajar Mas Agus. Karepmu. Oke, bautnya masih bagus. Jangan lupa dibalikin lagi kayak gini biar enggak mudah nyarinya, Mbak Kateng kecer. Pada hilang semua nanti. Tidak ganti gonta-ganti pasangan. Tidak gonta-ganti pasangan. Nanti kena penyakit hasrat infivis nanti. Kalau gonta-ganti pasangan. The Lion King. Film kartun. Film Rojone Singo. Mas, ini yang bawah patah satu ya Mas ya. Udah patah satu ya Mas ya. Oke, ini enak kalau yang duwe ini menunggoni ya. Pengatasannya bagaimana ini? Wis ra iso Mas, pecah kok. Dilaske yo. Dadak gawe kayak baute entar nek siji. Nggon nganu yo. Ini bautnya enggak ada satu, Mas. Oke, terus kunci ini mau di ini kondensor full semua taruh di sini. Mekaniknya apa ya, terlalu asal-asalan. Bukan asal-asalan, kreatif Mas. Kondensor kumpul jadi satu. Gila ini benda.